Sunggaro, hari ini kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat di UPTD Puskesmas Abesmal 1, di mana hari ini adalah kegiatan peresmian gedung baru ini, gedung baru. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Badung secara konstruksi kita lihat ini sangat bagus. Tinggal Pak Kabis nanti dengan jajarannya berpikir juga gimana cara diimbangi dengan layanan. Nggak cukup dengan konstruksi bagus, tetapi lain juga harus sama. Salah satu indikator bahwa melihat satu daerah itu sudah maju, itu kan kita bisa lihat dari tingkat pendidikan, kesehatan. Derajat kesehatan masyarakat bagaimana. Salah satunya di antara itu adalah bagaimana kesiapan sarana prasarana. Ini di sini mengandung unsur political will. Di sini adalah menunjukkan bahwa Pak Bupati, Pak Giri Prasto itu benar-benar komit dengan masyarakat Badung di bidang kesehatan. Dan yang penting saran saya adalah jangan hanya gagah di bangunan, tapi layanan juga dan juga harus terus dipacu. Jangan sampai masyarakat itu ditelantarkan. Dengan mengucapkan Om Ayukina Masu Nama Sidem, hari ini hari Selasa, tanggal 26 Desember tahun 2023, gedung UPTD Puskesmas Abesmal 1 secara resmi saya nyatakan dibuka.